hari ini saya sangat merasa tersandung dan sangat bangga sekali melihat keberhasilan putra-putri kita semuanya, yang mana baru di tingkat SLTP. Ternyata putra-putri kita sudah bisa menyuguhkan kegiatan yang begitu hebat, yang tidak kalah dengan tingkat SLTA atau bahkan perguruan tinggi. Ini saya sangat bangga sekali. Seandainya kegiatan mulai tari menari, mulai nyanyi tadi diadakan di suatu gedung yang tertutup, saya yakin suara itu akan menggelegar dan kita semuanya akan terbius oleh kegiatan adik-adik kita semuanya. Maka kita aplaus untuk adik-adik kita semuanya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, memang tidak salah lagi, terutama bagi bapak-ibu semuanya, untuk mengarahkan, mendukung putra-putrinya untuk sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Parun, nama yang dulu yang sekarang Madrasah Tsanawiyah Negeri 5. Walaupun namanya nomor 5, tapi insya Allah kualitasnya tetap nomor 1. Ini dengan terbukti lulusan MTS sini itu sudah banyak yang ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi insinyur, ada yang menjadi sarjana hukum, dan ada yang menjadi sarjana pendidikan. Semuanya komplit yang dihasilkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 5. Karena itu, kepada bapak-bapak ibu sekalian, dengan adanya madrasah yang sudah golongan putra panjenengan dengan demikian baiknya, saya mohon perhatian dan partisipasi panjenengan kepada putra putri panjenengan yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 5. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, segudang prestasi sudah ditunjukkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 ini. Yang di tahun ini saja, dari madrasah ini untuk Wilker Madiun, jadi Madrasah Tsanawiyah untuk Wilker Madiun yang diterima di Man IC atau Man Islam Cendikiawan Semadiun itu adalah yang terbanyak dari MTSN Parun.